Perjalanan Kerry Helusa ini sebenarnya sudah bermula sejak 12 tahun lalu. Kalau anda perasan, boleh dikatakan semua pertandingan nyanyian dia sertai termasuk Akademi Fantasia bersama Azhil. Tanpa mengenal erti putus asa, Hil berjaya mencipta namanya dalam industri muzik tanah air sebagai komposer dan juga penyanyi. Okey, ini perjalanan hidup seorang Hil Husaini yang mungkin anda tidak pernah ketahui. Selalunya bila saya bangun pagi, apa yang saya akan buat adalah saya menyanyi. Itu yang buat saya rasa macam, okay, Hil, apa yang kau nak jadi ni? Tapi bila bangun je kau nyanyi. So, saya dengan nyanyian dan muzik memang tidak boleh dipisahkan. So, sampailah 12 tahun saya mencuba daripada masuk Mentor, One in a Million, saya masuk banyaklah program, semua program lah. Senang cerita. Sampailah saya dapat peluang nyanyi di Akademi Fantasia bersama dengan Azhar. Selepas itu rezeki datang sikit demi sedikit. Tapi mungkin nasib tidak menyebelahi kami. 2013, kita orang berpisah membawa haluan masing-masing. Masa tu sebenarnya saya takut tau. Saya takut apa yang saya akan jadi dalam industri ni. Apa yang saya akan... Sebab saya dah mungkin dikenali sebagai Azhil. Masa tu saya rasa macam gelap di dunia saya. Apa saya nak buat? So, saya berjumpalah dengan insan yang bernama Ezra Kong yang nampak bakat saya. Bukan saja sebagai seorang penyanyi tapi dalam penulisan juga. So, saya belajar sedikit demi sedikit dalam untuk penulisan lagu. Sampailah sekarang. Dan ya, lagu Jampi tu adalah lagu yang paling banyak orang tak suka. Saya ambil keputusan untuk nyanyi sini lagu tu dan alhamdulillah rezeki sampai sekarang. Boom. So, apa yang saya boleh cakap sekarang, percaya pada rezeki masing-masing. Lambat, cepat atau lambat, benda tu akan datang dan jangan pernah putus asa.